Ya gempa ya, Indonesia ini ada 227 sesar yang sudah terdata. Tapi ternyata gempa-gempa yang kejadian di akhir, yang terakhir-terakhir gempa Cianjur itu sesarnya baru. Namanya makanya kita beri nama sesar Cugenang, sesuai dengan kampung Cugenang yang kena masalah. Ini pun tadi di bandara kita ketemu BMKG malah Muria. Muncul lagi sesar Muria gitu. Sesar Muria. Itu belum ada di 227 sesar yang terdata itu. Jadi memang ya negara kita Ring of Fire dilewati berbagai sesar dan sampai sekarang tahun 2024 ternyata juga masih banyak sesar-sesar yang belum ditemukan. Ditemukannya pada saat terjadi bencana. Kemarin Kalimantan Selatan dekat IKN tuh. Sepanjang sejarah namanya Kalimantan nggak pernah namanya gempa. Ternyata kemarin ada gempa. Nah ini juga mungkin kita paham sebagai media memberikan penjelasan pada masyarakat. Di satu sisi Indonesia ini kaya raya, semua ada sumber daya alam melimpah, tapi di sisi lain juga bencananya banyak. Jadi kita harus tetap waspada, tetap meningkatkan kesiapsiagaan. Seperti itu.